Yoi, sampai Mangunan cuy. Enak banget kalau jalan sore gini. Adem gitu loh. Nih adem banget. Ini depan gua nih adem banget tuh. Anunya. Ini adem banget cuy. Udah mulai pegel ya. Belum ngopi lagi sumpah dari tadi ya. Tumben-tumbenan ya. Apa gua ngopi aja ya, tanggung sih. Gak bakalan nyampe, masih siang paling juga udah gelap nanti. Oh, debunya kampret. Cari tempat ngopi lah. Sampai sini juga cuy. Ngopi enggak? Ngopi enggak? Bingung aing. Keren mobilnya. Ngopi dulu gak sih? Ngopi dulu lah, biar gak pusing kali ya. Anunya. Bu, kopi kapal api nggih. A few moments later. Alhamdulillah. Aduh. Habis ngopi dulu lah. Di Bukit Bego ya. Biar gak panik dulu lah. Deket makam raja-raja tuh. Depan sana makam raja-rajanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi cuy. Jam 5:30 cuy sekarang. Aduh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu yang depan itu yang bekas kecelakaannya. Gua udah ngomong berkali-kali cuy. Bekas kecelakaan bis yang waktu itu memakan korban banyak banget. Hampir satu bis tuh banyak banget yang meninggal ya. Dan rata-rata itu keluarga cuy. Karena dia rombongan pariwisata gitu loh, dari kota Solo kalau nggak salah ya. Remnya blong dari atas sana tuh. Makanya tuh yang di bawah tadi dikasih ban-ban gitu ya. Buset, sampai ngebul banget ya. Bisa tahu waktu goyang 100 meter, 50 meter. Ini waktunya bisa bergoyang kah? What? Ini naik kayaknya. Oh iya. Udah dibangun cuy rupanya. Oh itu naik ke atas sana. Waktu itu belum ada plang-plangnya gitu.
Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Wede. Gue cuman baca ya. Quran surat Yusuf ayat 28. Rame cuy, ini hari Minggu sih soalnya. Minggu sore habis pada jalan-jalan kan pastinya. Widi. Waspada cuy, waspada cuy. Ini jalannya udah mulai kayak hidup gua ini, penuh liku-liku. Mulai dingin lagi. Set. Fokus. Fokus cuy. Gunakan gigi kecil. Malam-malam di sini tuh ngeri cuy, gelap banget. Pernah sih gua juga. Oh no. Widih, abang santuy. Wah, anak kecil sih ternyata. Oh. Aduh, perjalanan gua masih panjang cuy. Sekarang udah 5:30 lagi. Buset. Gila nikumnya. Nanjaknya. Wow, amazing, wow. Buset, sangat ribet sekali rupanya kawan-kawan. Lalu lintasnya. Wow, apa nih? Burung Garuda kah? Hutan lindung. Oh, Anda mau masuk ke kawasan hutan lindung rupanya. Huh?
memasuki hutan lindung saat maghrib. Wow. Bismillah. Aduh. Tumben sepi. Biasa sih ini rame kalau sore. Pada foto-foto ria sih. Yeay. Sekarang jam 6 lewat 10 menit. Udah mau arah Semen, coy. Aduh, udah ada tulisan arah-arah Semen gitu ya. Aduh, mata gua kelilipan lagi. Rame banget ternyata, cuy. Karena hari ini hari Minggu tuh, bis-bis aja rame. Tadi juga ada rombongan-rombongan wisata gitu. Jadi menghabiskan weekendnya ke pantai. Tadi di pantai mana ya, itu rame banget sih. Parkirnya aja sampai pinggir-pinggir jalan loh. Gila, bis-bis sekarang bagus-bagus banget sih. Oh, dia mau istirahat di sini rupanya, rest area nih. Tuh semuanya tuh. Rest area mana ini ya? 1 2 Tuh yang di sana udah banyak rupanya, cuy. Oh, ada masjidnya. Aduh, yang kelilipan lagi. Karanganyar, cuy, tempel. Nggak nyangka udah nyampe sini, nggak berasa. Tuh kamera gue jadi apaan ya kalau malam-malam gini? Pasti nggak bakal jelas ini.